Bandara Husein Sastra Negara itu diduga ada orang-orang yang mencoba mengeluarkan komoditi baby lobster. Tentu informasi-informasi yang kita terima ini kita jadikan salah satu data intelijen yang perlu dikembangkan. Berdasarkan analisa di dalam sistem bahwa ada seseorang yang dalam kurun waktu 1 bulan beberapa kali melakukan kepergian atau penerbangan dari Husein ke Singapura, sehingga dengan frekuensi yang dilakukan dalam 1 bulan patut kita curigai bahwa yang bersangkutan ada hal-hal yang ingin kita buktikan. Kita ada bagian informasinya membawa baby lobster. Saya akan membagi menjadi 3 tim. Tim A, Leo, kamu posisinya mulai dari tempat check-in, surveillance dari situ, dan ingat, kita penindakannya orientasinya adalah penyidikan. Jadi, lengkapi unsur-unsur untuk bisa masuk ke penyidikan. Tim B, David. Siap. Kamu lihat di posisi ini, pergerakannya. Karena waktunya udah dekat, sebentar lagi sudah counter check-in, kita bergerak sekarang. Kita memperoleh informasi dari agen penerbangan bahwa seseorang yang berinisial AR yang dalam 1 bulan terakhir melakukan 7 kali kunjungan ke Singapura diinformasikan kepada kita. Hari ini kita akan ke Bandara Husein Sastra Negara. Kita mendapatkan informasi bahwa diduga ada penumpang yang akan berangkat dari Bandung tujuan Singapura membawa barang larangan, diduga baby lobster atau benih lobster. Menurut informasi, apabila benar, kita akan melakukan penindakan nanti sesaat sebelum terduga ini masuk ke dalam pesawat. Bergabung dengan tim P2 kantor pelayanan melakukan tailing terhadap seseorang yang sedang check-in. Halo? Siap, halo Bang. Ya, gimana perkembangan? Siap, mohon izin Bang, laporan Bang. Suspek sudah ada di depan counter check-in Bang. Sudah di depan counter check-in? Siap Bang, monaran Bang. Ya udah, terus tempel ya, terus tempel ya. Saya baru nyampe nih bandara nih. Ya, terus tempel ya. Setelah dia melakukan check-in, yang bersangkutan mengganti bajunya dengan baju t-shirt warna biru. Sama sekali tidak mewa, hanya semacam tas lempang kecil. Kita juga tidak melihat yang bersangkutan membawa tas. Namun setelah turun dari tangga untuk menuju ke pesawat, yang bersangkutan tidak melalui jalan yang digunakan oleh penumpang.
Dia bawa tas yang pakai jaket itu, jaket biru. Disergap mulai. Setelah mendekati pesawat yang bersangkutan, kita lakukan pemeriksaan. Dari bea cukai, ini ibu dari karantina. Ya, betul. Ini barang punya pengen kita periksa. Atas persetujuan yang bersangkutan, dilakukan pemotongan gembok dan kemudian kita lakukan pemeriksaan. Bisa tolong buka berdua sama dari ibu dari karantina? Mas, buka dari tas yang kecil aja dulu. Buka. Silakan dibuka. Apa nih isinya nih? Apa ini ya? Terus ini pasir ya, PSR itu yeah. Ini jenis pasir ya. Oke. Ini isinya 1.500 ekor. Mungkin karena kita belum buka ya mas. Jadi ini tertulis PSR 1.500. Biasanya pasir ini. Pasir. Iya. Pasir. Pasir. Satu lagi mutiara. Ini apa? Yang ini MTR, ini mutiara biasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap dua tas yang dibawa oleh saudara AR, kita temukan 33 kemasan berupa plastik di dalamnya, dan kita dapati ada dua jenis baby lobster jenis pasir dan mutiara dengan jumlah 54.947 ekor. Atas perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan diancam dengan pasal 102A, yaitu mengeluarkan barang dari Republik Indonesia dari daerah dengan sengaja tidak menyerahkan pemberitahuan. Ancaman pidananya adalah minimal 1 tahun kurungan dan maksimal 10 tahun kurungan. Dan denda minimal 50 juta dan maksimal 5 miliar. Bersama dengan kepala karantina ikan, kita lakukan proses pelepasan ke laut liar atau laut lepas karena memang habitatnya udang ini ada di laut.